Berikut ini cara untuk mengubah tampilan keyboard Samsung, seperti mengubah warna, kemudian mengubah temanya, atau membuat keyboardnya itu menjadi gelap. Nah, yang seperti ini. Kalau kalian yang ingin masuk ke bagian pengaturan, biasanya kalau keyboard Samsung itu buka saja suatu aplikasi yang bisa menampilkan keyboard seperti pencarian dari Play Store ini. Jadi untuk masuk ke bagian pengaturan, pilih icon gear ini, atau kalau tidak ada, pilih icon 3 titik, cari pengaturan. Nah, yang ini masuk ke bagian pengaturannya. Kemudian cara lain untuk masuk ke bagian pengaturan keyboard itu, pilih pengaturan, kemudian cari manajemen umum. Nah, yang ini ada manajemen umum, pilih bagian ini, pengaturan keyboard. Kemudian di sini ada yang namanya untuk mengubah tema gelap yang ini. Jadi kita bisa pilih tema warna putih, tema gelap yang ada baris, yang ada kolom setiap hurufnya, atau solid seperti ini. Kemudian untuk mengubah warnanya itu memang tidak banyak pilihan. Jadi bisa kalian lihat di sini, pilih yang ini. Nah, aktifkan warna biru, kemudian warna hitam. Warna hitam dengan latar putih. Jadi seperti ini. Jadi untuk kalian silakan pilih mau warna biru ataupun yang lain-lain. Kemudian itu saja caranya. Silakan dilihat hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat.